Hi guys, welcome back to my channel. Alright guys, what's good? Hari ini aku tiba-tiba mempunyai idea yang sangat bernas. Tadi pagi aku scroll TikTok and aku ada jumpa satu video ni. Di sini. Okay, so ini video yang aku jumpa dekat TikTok tu. Video ni dia buat prank dekat dia punya laki tau. Tapi aku nak ambil idea daripada dia. Aku nak prank kepada adik-adik aku. Aku nak prank Aziz, Ifan dengan Icap. So jom kita tengok dulu sini. Letakin cacing di mobil. Gimana reaksi pacar? Alright, nampak ni ulat ni kan? Ah, dia letak dekat kereta. Jom kita tengok. Okay, dia letak kat sini. Weh, macam ni dia berani pegang weh. Okay, dia letak kat sini pak. Dia tak berapa ekor lah kat sini. Dia tutup. Alright. Aku akan buat benda yang sama dekat adik-adik aku. Thank you kepada akak mana ni? Ah, akak Nina Nino. Tiba-tiba dapat idea kan? Jom. Ah, ni suami dia masuk. Hello Diego, to do you. Alamak. Okay guys, benda ni aku dapat idea. Sekarang ni aku nak pergi kedai and aku nak beli ulat untuk buat prank ni lah. Tapi ulat tu, ulat dia besar kecil lah. Tak apa, kita pergi je. Kita akan tengok reaksi adik aku. Aku harap dia akan macam terkejut lah, macam dia buka kan. Dia terus pulak aku. Tak apa dia buka, dia terus lari kat kereta. Ataupun dia keluar kereta lah. Okay guys, tak apa orang masa, jom kita kedai dulu. Let's go. 2 hours later. Alright guys, sekarang ni kita dekat kereta and ini ada ulat dia. Ya, dia kat dalam. Okay, so ulat dia apa ugly doh. Okay, ni satu tangan. Busuk. First kali kita kena hidupkan enjin tu. Alright. Kita akan kenapa wiper ni gerak? Alright guys, so plan dia adalah macam mana? Aku ambil ulat tu. Okay, ulat dekat sini. Tu. Kita akan letak kat atas ni tau. Okay, atas ni kita tutup lah. Alright, so nanti aku main game dengan adik aku. Kalau dia dapat tiru apa yang aku buat, so nanti aku cacar. Aku tengok je lah macam mana. Ini adalah video yang paling seru lah, okay? Aku akan prank adik aku, Ipan, Aziz dengan Icha. Okay, so kau tunggu sini jap. Aku nak prepare. Weh, geli bos. Kita kena pakai sarung tangan doktor, okay? Gigit tak? Weh, geli. Alright. Ni adalah. Weh, geli weh. Alright, so ni ulat dia. Okay. Kita akan letak dalam 3 ekor. Kita letak atas. Wah, jatuh. Sabarlah ulat. Weh, macam mana aku nak buat? Takut tu. Ambil, letak satu. Jatuh kan? Eh, dia jatuh kat mana weh? Okay, takpe, nanti aku cari. Eh, geli weh, sumpah. Okay, satu. Jangan jatuh. Tak penyek kan? Okay, berjaya. Satu berjaya. Alright, yang kedua. Bapak! Oh! Tak gigit kan? Jatuh tu! Sabar. Alright, so ni ulat dia. Kau boleh tengok. Aku akan letak atas tu. Satu dah berjaya. Alright guys, dah berjaya. So, ulat selebihnya kita letak kat luar supaya tak kantoi. And aku nak panggil yang pertama Haziq dulu lah. Alright, jom. Alright. So, kau kena tiru apa yang aku buat. Okay. Kalau betul, aku main kau RM10. Okay. Alright. Cakap tanya, cakap tanya. Ah, cakap tak esok lah. Okay. Tak nak ke sini oi. Kenapa? Hidup.
Ni baju kau. Kau baju kau. Kau gali lah. Nanti tergerak gila kereta. Duduk sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini. Duduk sini. Eh, gimana? Tak lari. Sabar, berlambih lagi challenge gila. Berlambih, duduk, 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 duduk. Cek, tak ada apa-apa lah. Ya! Tak nak aku. Ha? Tak nak aku. Santai lah, belum lagi lah berlambih challenge. Tak nak. Eh, kat seluar. Ha! Okay, prank. Kembali sana, kembali sini, kembali sana. Okay, so kita setting prank untuk Ipan. Dah lama buat kerja ni. Dah lama dah. Alright. Ipan kat atas lah? Ipan kat atas? So, kau panggil Ipan kat atas. Ha? Suruh dia cakap ni nak buat challenge. Okay. Okay, go cepat. Go, go, go. Sekarang ni kita akan tunggu Ipan. Kelakar lah Azik ni. Ya, kita nak buat challenge kan? Okay, masuk luar. Kau kena ikut apa yang aku buat. Okay. Kalau berjaya, aku bayar kau RM10. Ha? RM10 cukup tak? Dia ikut cara macam mana? Tak kisah. Aku cakap ke aku buat ni ke dari si tangan je, aku gerak tangannya. Ha? Ewa, Ewa. Ewa, Ewa. Okay. Aku tak ada tereng. Oh, kau tak sini. Ada cuman ni. Apa itu? Adi? Adi, apa itu ni? Mana aku tahu? Gali, guys, kesana lah. Apa itu? Prank. Prank ke mana sana, ke sini. Ulat! Terbergerak! Kau keluar lah tanya. Bodoh lah. Kau tak ada nak pita. Okey lah bro. Saya masuk dulu. Ya dia, ulat dia mana? Ulat dia keluar. Ulat dia keluar. Tak ada sini. Ada seekor je kat aku tadi. Eh, ke kat aku? Dia masuk dalam fender pisang ni. Oh, dia kat belakang. Okay, Pan. Prank dah berjaya. Sini masuk, masuk, masuk. Saya pergi tak? Dia jatuh. Tak, tak ada. Tak ada apa pun prank je.